pasar ya. Posisinya sekarang besok lagi ada angin badai. Kita lihat ya keadaan pasarnya rame apa enggak ya. Biasanya pada berebut sayur di Hong Kong tuh kayak gini. Karena besok angin badai, besok tutup semua. Rame ternyata. Aku biasanya ke pasar sore, tapi takut habis sayurnya. Jadi aku ke pasar pagi ini. Kayak gini ya posisinya, keadaannya pasarnya. Sudah rame. Aku beli daging pada antri. Aduh jalannya. Kita lihat yang jual ikan sama daging. Ini udah pada antri ternyata, udah rame pasarnya pagi padahal ini. Ini ya, kalau udah ada berita ada angin harus berebut deh, harus antri. Ramenya pasarnya. Kita jalan ke sebelah sana. Tuh, mau beli tuh antrinya harus kayak gini. Antrinya harus kayak gini. Nah, ini masih mending bisa beli di sini. Rame. Sekarang waktunya aku yang belanja di toko Indonesianya. Aku beli sayur di mana ya? Apa sayur ini lebih mahal? Udah kemarin nggak segini harganya, sekarang jadi segini. Sama mahal, langsung naik deh harganya. Sama. Ayi ya, Ayi. Pengen cuci sama ikan enam kok. Hai. Tomai ini. Ini
juga masih di pasar. Tapi ini cuma kayak toko-toko kecil. Mana? Ini mie apa ini? Mie Tom Yum ya? Mihun. Murah ya, $10. Iya, nyoba 10. Tapi enak ya? Enak. Daripada yang begini-begini. Iya, kalau begini-begini kadang nggak habis sih. Aku makan satu bungkus. Ini kan kecil. Iya. Dikasih, kita nyeplok telur taruh atasnya udah. Udah. Nyoba. Nyoba, $10 kan? Tapi antri loh, kemarin bayarnya harus antri panjang banget. Sebelah sana bayarnya. Coba lihat bayarnya dulu. Iya. Ini kesukaan. Thank you.